COVID-19 Kota Batu, Jawa Timur membubarkan paksa pesta ulang tahun di sebuah vila lantaran melanggar PPKM darurat. Sebanyak 24 anak muda yang mayoritas merupakan wanita diamankan dengan barang bukti sejumlah botol miras. Coba didata semua, terus kemudian pemiliknya. Tengah asik berpesta, puluhan anak muda ini kaget saat digerebek oleh petugas gabungan Satgas COVID-19 di Villa Safira, Kecamatan Batu, Kota Batu. Saat digeledah, petugas juga menemukan sejumlah botol miras. Selanjutnya, ke-24 anak muda yang sebagian besar adalah wanita dan berasal dari Kota Batu tersebut digelandang ke Mapores Batu guna pemeriksaan lebih lanjut. Dari pemeriksaan awal, ditemukan adanya dugaan pelanggaran peraturan PPKM darurat. Dan yang pasti ini bukan warga dari Batu, tetapi dari luar Batu semuanya, ada laki dan perempuan, dan di situ juga ada miras, makanya kita amankan, akan kita proses sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan disesuaikan dengan PPKM darurat ini. Selama pemberlakuan PPKM darurat, seluruh aktivitas yang menyebabkan kerumunan ditiadakan, namun para anak muda ini pun justru asik menggelar pesta ulang tahun. Dari Batu, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews, melaporkan.